korupsi adalah tindakan yang merugikan orang lain dengan mengambil barang atau sesuatu yang bukan menjadi miliknya. Jadi pengertian korupsi adalah tindakan atau tindakan pencucian uang milik negara yang melanggar hukum. Menurut saya, korupsi itu adalah tindakan menggelapkan sesuatu yang bukan milik kita. Motivasi dari saya untuk kita semua, sebaiknya kita menggunakan atau mengenakan apa yang menjadi milik kita, bukan milik orang lain, karena itu merugikan orang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Mbak Natalia, Maria, sama Kak Rus. Contohnya seorang DPR dalam bentuk uang, pidana yang diberikan